RT, saban minggu, mintain duit sampah. Sampah banyak banget noh, belum pada dipungutin. Anak buahnya pada kemana kali minta duitnya doang. Sel banget tuh gue mah. Nama gue gak punya laki, nama gue punya anak. Gue dek-dek aja di rumah. Pusing banget ah. Pakaian udah siang, belum diangkat banyak banget. Pakaian udah kering aja nih, orang panas banget lah hari ini. Mari. Kurang apakah ya aku ini. Baik sudah, cantik juga sudah. Ini kayak bukan punya gua dah. Tetangga gua jembreng sini, kurang ajar banget di tetangga. Kalau apa-apa numpang jembreng kagak ngomong, kagak ngapa. Ya gua sangkutin sini aja. Salah kabila. Aduh. Musim panas. Assalamualaikum. Hujanan musim. Siapa sih ah? Ngari-ngari. Gawakan aja. Waalaikumsalam. Saya nih nyak. RT siapa? Idaman. Siapa lu? RT Idaman. Oh, si RT. Masuk-masuk sini ada apa emang? Biasanya. Mau ngapain? Nih, dana kebersihan RT. Kenapa si RT no? Sampah masih pada numpuk tapi duit iuran tiap minggu lu mintain terus. Jangan begitu teh, jadi orang mah kagak boleh, kagak baik. Amanah lu. Iya, tuh dikerjain nyak. Tuh nyaknya buang sampah apa? Karena sampah gua banyak banget lu belum pada angkut-angkutin dari kemarin. Bagaimana urusannya lu? Minta duitnya doang. Berapa duit sih? Biasanya 100.000 per bulan. 100.000. Kesel banget. Ngapain gua ngambil ngasih-ngasih lu lagi? Gua enggak mau. Sampah gua aja banyak banget udah pada busuk. Lu kagak pada angkutin. Enggak mau gua. Kan gua janda, nah gua enggak punya laki, nah enggak punya anak. Udah lu nyalain aja teh. Gua enggak mau, gua enggak punya duit. Begitu amat sih nyak, ngasih enggak kita domel-domelin ayah. Ya bodo amat urusan gua. Ngapa dia lu sampah kagak diangkutin? Jangan gua leparin panci lu. Sono ah. Nyari yang lainnya minta. Main lain sana. Gua janda lu mintain duit. Jangan sampai gua lapar maji. Lu pergi kagak? Masih kagak mau main lain. Lu pergi kagak? Iya, iya. Lu pergi kagak? Kurang ajar si RT, enak banget lu ya. Sampah kagak dipungutin, duitnya salaran tiap hari, tiap minggu minta sembarangan aja sama gua. Ini gua jadi apa? Sendok. Siapa lu? Aduh, mau main. Mohon maaf ya. Ini orang-orang yang datang dulu ke jam orang tua lu kurang ajar banget. Lu mau mana emang? Kayak masukan setan. Lu mau mana emang lu? Teragak-agak banget jadi orang. Mana ya? Maaf nih. Sama orang tua lu sadak suluk aja mau. Mohon maaf, saya buru-buru ya. Lu sana. Udah saya puyeng kepala gua. Bocah rese banget. Sadak suluk di muran gua pada ini doyong. Aduh. Cari kredit. Lu apa lu ngos-ngosan banget tuh dari mana lu pada? Lu tau orang enggak sini tadi? Hah? Ada malingnya, maling. Maling. Iya, tinggi gede. Jelek hitam. Gemuk, hitam. Iya, jelek hitam. Gila banget. Iya, putih hitam. Iya, pakai kayak topi. Iya. Tadi lewat kemari kayak ini nyerudukinin gua nih jemuran gua. Kesonoin no. Tadi no, jangan-jangan ngumpet kali ya bocah. Lain. Ye, tadi mah tangkapnya. Gua kagak tahu alus siapa. Baru kita ngepungges tadi. Kok nama bocah bawa sangit? Iya, siapa sih itu bocah itu? Maling. Iya, lu apaan emang? Sempak. Hah? Sempak. Sepak perawan apa sepak janda? Sepak siapa lu bawa itu je bocah? Sepak janda, Mak. Janda. Itu yang di samping rumah. Poropiah. Iya. Aduh, itu sempaknya hilang enggak, Kak? Nyak kan janda. Sering gua kehilangan sempak. Jangan iya. Aduh, dia kali ya orangnya. Ah, bocah sontoloyo. Iya kali tadi yang ngambil. Iya. Cari yuk. Iya. Coba ada di mana bocah tuh? Tadi lihat mana, Mang? Udah jelek. Ngemaling lagi. Maling lagi nyolong lagi. Mak, minta duit. Hah, apa lu kata? Minta duit mulu, Ben, dari tadi. Pulang duit, pergi duit. Minta no sama bapak moyang lu, no. Ada apa sih dari tadi? Gua dengerin, nyebut-nyebut nama gua aja. Pantesan dari tadi kuping gua gerdekan aja. Nah, no, kebetulan bapak moyang lu datang. Minta no duit sama dia, no. Jangan sama gua mulu lu, rong-rong lu. Ada apa sih dari tadi? Gua dengerin lu, pada mau minta duit aja. Emang apa emang? Minta duit aja. Atuh, lu bang jadi lelaki gimana pikirannya? Tuh, anak lu mintain duit mulu, ji pegelaya. Sekede mau gua punya duit tuh, makannya mah daun melulu gua saban sari. Atuh gua kalau begini aja mah, Bang, bisa berak tai gua ijo. Atuh ada mah sekali-kali kayak orang-orang motong daging kebo kayak apa ini mau gua diumpanin daun lagi. Buset, Ben, itu mah lu waras gak? Woi, ngomong apa lu? Lu mabur enggak nih? Aduh.
serba salah kalau menjadi janda. Kemana kita pergi diintipin tetangga mulu. Emang dasar tuh tetangga mulutnya kelewatan. Janda gua disalahin mulu, kita ngambil laki orang. Ih, amit amit dah gua mah. Allahu Akbar, la ilaha illallah, ada kemedi. Dari mana lu? Heh, masa lu udah kelok kelok. Sama siapa? Polia. Polia ngapa emang ya? No, kan si Kevin minta duit. Terus? Kita pengen duitin sama dia. Ya Allah, kebangetan banget Polia. Sini, ngumpet. Eh, emang Polia ngapa? Polia kan si Kevin minta duit. Si Kevin minta duit, kagak dibagi. Iya. Lu disalahin. Kita habis bisikin sama si Adul, domel-omelin. Domel-omelin? Sama Polia? Kebangetan banget Polia jadi orangnya. Ntar bentong, nyaparanin sono, ya. Yuk kita paranin yuk, sana yuk. Orang anak kecil diomel-omelin, kebangetan banget lu jadi orang lu. Lia, mana Polia? Apa? Kalau kita mau kagak ikut lah ke sono aja lah. Mau kemana lu? Gitu? Ngumpet. Tadi dulu, nanti gue ngambil adal gua. Mau kemana lu, ngumpet kemana? Ngumpet curut. Hei, anak curut, hei dulu. Lia, hei, anak kecil omel-omelin kagak salah kagak ngapa lu. Lu kesal sama laki kalau anak kecil omel-omelin. Si gue bener minta duit anak orang lu omelin no. Lu kalau marah-marah sama laki, kalau kesal sama laki jangan bawa-bawa anak orang lu. Lu asik minta duit ngapa lu? Ji, ini nenek-nenek apa urusannya gua? Ini? Lah, gua mau ajar aja, gua negor lu. Lu mau anak kecil apa emak lari kibrit-kibritan? Ji, mau ikut campur aja nenek-nenek urusan rumah tangga gua. Gua juga kagak tahu lu lama lagi marah sama laki lu. Tapi jangan bawa-bawa anak kecil dong. Siapa yang bawa anak kecil? Lu anak kecil takutan sama lu? Lah, lu mana lu jadi anak anu-anu? Woi, Ji, pada recet aja sama tetangga. Ji, woi. Ji, gua udah rakun, woi. Ji, recet aja. Woi, Ji, pada recet aja, gue dengerinnya dari jauh. Ji. PT-nya aja tuh, si lihat tuh, kerjaannya tuh. Nenek-nenek tuh, bansik tuh. Lu ngajarin anak orang. Bawa anak orang. Udah, diam. Ji, recet aja, udah diam. Ji. Hei, lu ngapain lagi lu? Kita buru makan. Sana lu. Udah setek juga lu. Udah nih, jangan ngomelin aja. Lapaan lu. Anak kecil tanggung jawab lu. Atau ini bikin ngomelin. Belain apa dia? Ini anak laki yang gue tanggung jawab. Lu anak laki yang gak bertanggung jawab sama bini. Hah? Makanya bini urusin, bagi duitnya bener, kerja yang bener. Makanya tuh laki dulu kayak bini doamelin, ada juga belain, nah, iya. Ngejedok aja di situ. Ngejedok aja lu jadi laki lu, kagak ada kemampuan lu, kemauan lu banyak, kemampuan kagak gableg. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jangan pada lupa, lu pada subrek, lu pada like, lu pada komen ya tuh. Kita punya channel, apa nama channelnya? Ulepan Hanson. Yuk semuanya, yuk pada di subrek, yuk pada yuk dipencet tuh loncengnya yuk. Semoga pada barokah. Ya, aku tak mau bila dipaksa. Rupanya abang, hai orang Jawa.